Hai teman, menikmati pameran abad pertengahan. Kau memenangkan permen bayi Amber? Bisa kau melihat Hector sang naga? Hati-hati, naga bisa berbahaya. Apa yang salah, bayi Amber? Permenmu hilang. Kau pikir Hector sang naga mengambilnya? Oh, dia pasti mengira itu tas emas. Bagaimana kita bisa mengambilnya kembali dari Hector? Panggil truk super. Itu ide bagus. Hai Carl, Hector sang naga mencuri permen bayi mobil di pameran abad pertengahan. Bisa kau bantu mereka mendapatkan kembali? Akan berubah jadi apa kau, Carl? Kesatria abad pertengahan luar biasa. Wow, kau terlihat luar biasa, Carl. Hai teman-teman, truk super kesatria ada di sini untuk membantu. Bisa kau melihat Hector sang naga? Bagaimana kau akan mendapatkan permen kembali, truk super? Apa itu, truk super? Oh, kau akan gunakan busur dan anak panah untuk mengenai permen? Ide bagus! Apa kau mengincar Hector?
Truk super, kau menyelamatkan para bayi dari permen yang jatuh. Wow, banyak sekali permennya. Hector, aku tahu kau jadi naga hari ini, tapi seharusnya tidak mencuri permen itu. Boleh dia ambil satu permen? Kau ingin dia membantumu untuk menembus permen? Wow, sekarang kau terbang, bayi Amber. Kau mendapatkan yang kau inginkan. Nikmati hari ini, kawan-kawan, dan terima kasih Truk Super. Sungguh menarik. Sepertinya pemain sepak bola kota mobil berlatih untuk pertandingan besar. Hai Katie, hai Pickle, latihan penilaian gol kalian. Oh tidak, dia menuju kantor polisi. Matt tidak akan senang tentang itu. Oh tidak, Matt bilang dia akan mencekalmu dari permainan jika kau hancurkan lebih banyak jendela. Jadi benar, penting bahwa kalian berlatih. Apa di mana, Badi Bu? Ide bagus, Pickle. Mari kita lihat apakah Truk Super dapat bantu. Hey Carl, tim sepak bola kota sedang dalam kesulitan. Mereka butuh jaring yang kuat supaya dapat berlatih mencetak gol. Apa kau punya ide? Web raksasa. Sempurna. Wow. Delapan kaki. Seperti laba-laba. Transformasi yang luar biasa, Truk Super. Hai teman-teman, lihat siapa yang datang. Kau ingin tahu di mana membuat web? Di sana, sehingga bisa melindungi kantor polisi. Itu sangat keren. Wow, tidak ada yang bisa melewati jaring itu. Terima kasih, Truk Laba-Laba. Siap berlatih gol lagi?
오호. 디아 menembak. 헤. Dia mendapat nilai tanpa memecahkan jendela. Giliran Jenny sekarang. Dan dia mencetak gol. Sekarang giliranmu, Pickle. Jangan khawatir, webnya benar-benar kuat. Apa di mana? Oh, gol yang bagus. Kalian bermain dengan sangat baik. Kau akan memenangkan pertandingan, tidak masalah. Selamat berlatih semuanya. Sampai jumpa lagi. Hai, Jer. Oh, tunggu. Mau kemana kau terburu-buru, Jerry? Oh, aku mengerti. Kau mengemudi sangat cepat ya. Pastikan berhati-hati di jalan tol besar ini. Ada apa, Jerry? Kau seperti habis melihat hantu? Hati-hati, Jerry. Jembatan ini terlihat sangat buruk. Lihat, para bayi terjebak di puing. Wow, jembatan ini akan segera runtuh dan para bayi tak bisa bergerak. Menurutku kau benar, Jerry. Kita harus segera panggil truk super. Hai, Carl. Sepertinya daun-daun ini harus menunggu. Kota mobil membutuhkanmu untuk membantu membersihkan hal yang besar dan cepat. Jembatannya akan runtuh dan kami butuh seseorang untuk menyelamatkan bayi yang terjebak di bawah. Itulah semangat, Carl. Ke Gua Super. Akan berubah jadi kendaraan apa kau hari ini, Carl? Carl, apa itu seperti yang kupikirkan? Aku benar-benar tak terpikir penyedot debu akan membersihkan jembatan runtuh. Oke, truk super. Mari kita putar-putar dan lihat penemuan gila apa yang kau impikan saat ini. Oke, truk luar angkasa. Maksudku truk super. Mari kita lihat jembatan. Jangan khawatir para bayi. Truk super di sini sekarang. Dia akan bantu keluarkan dari puing-puing. Oke, truk super. Aku sangat berharap benda ini bekerja. Truk super, itu berhasil.
Mari pindahkan ke gigi pertama. Mundur, Jerry. Menurutku sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sudah selesai para bayi, truk super sudah mengurus. Semua orang, hati-hati. Wow, itu truk super yang luar biasa. Terima kasih. Kami akan pastikan jembatan diperbaiki sebelum orang lain melewatinya di masa depan. Hey Jerry, tunggu. Jerry, berhenti. Terlalu berbahaya. Dasar pamer. Bayi, jangan coba lakukan itu, paham? Baiklah, cukup untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi, truk super. Hai Hector, hai Francis. Apa kau mengangkat kontainer obat itu untuk kau antar pada Amber di rumah sakit, Hector? Wow, pasti obat di dalamnya sangat banyak. Kau yakin bisa membawanya terbang? Kurasa kau tak akan tahu sampai mencobanya. Perlahan, Hector. Terbang dengan baik dan pelan saja. Ya, kontainer itu bergerak sedikit saja. Lihat. Awas! Hector, kau baik saja? Jangan cemas, Hector. Kita akan cari bantuan. Kau benar, Francis. Ini pekerjaan untuk truk super. Seseorang di kota mobil perlu bantuanmu, truk super. Wow, kau di dalam gua siap berubah. Kau bisa berubah menjadi berbagai kendaraan, Carl. Tapi aku yakin kau tahu harus berubah jadi apa untuk tugas ini. Sekarang waktunya terbang, truk super. Bagaimana keadaanmu, Hector? Bisa kau tunggu di sini sebentar sementara truk super mengantar obatnya? Wow, truk super, kau kuat sekali.
Hai Amber, ini obat-obatan yang kau tunggu. Kami harus segera kembali pada Hector. Dia kecelakaan dan membutuhkan pengobatan secepatnya. Nanti kau bisa membantu, kan? Oke, Hector, saatnya membawamu ke rumah sakit. Jangan cemas, Hector. Amber menunggu di rumah sakit untuk menolong. Kita menuju rumah sakit, Francis. Terima kasih telah memanggil truk super. Ini dia Hector, Amber. Kondisinya buruk. Jangan takut, Hector. Ini akan membuatmu lebih baik. Ini, kau akan bangkit lagi seketika. Terima kasih, truk super, telah membawa obat Amber hingga dia bisa menyembuhkan Hector. Selamat tinggal semuanya. Sampai bertemu lagi. Come on.